Ya, Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Setiap PPK menyampaikan hasil perhitungan suara yang telah dilakukan di setiap TPS, dan saat ini kegiatan atau disaksikan langsung oleh Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid dan seluruh anggota dari Bawaslu dan juga dari KPU sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020, dan alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar. Kami atas nama KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, khususnya pada Bapak Bupati, kemudian kepada Pak Kapolres beserta jajaran, kemudian kepada Bapak Dandim beserta jajaran juga, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya kepada kami sehingga pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 berjalan dengan lancar, aman, dan tetap menjaga protokol kesehatan.